itu apa tuh, Pak? Soma ya? Iya, Batagor, oh. Soma, otak-otak tinggal satu. Otak-otak tinggal satu? Iya. Mana otak-otak maksudnya? Itu yang panjang itu. Oh. Itu guys, tinggal satu dia. Somanya juga tinggal somanya, tahu pare habis. Waduh, kesiangan berarti ini ya. Mantap. Kalau Sabtu hari weekend sih cepet. Oh, cepet ya? Iya. Wih, mantap. Oke guys, sahabat Seafood Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Pasar 8. Ini kalau sore-sore ini ada tenda-tenda di sini guys. Tapi di sini kalau pagi di sini ada yang jualan ini nih guys. Nih. Apa namanya nih? Siomay dan Batagor SOS. Wah, sih. SOS itu ada singkatnya guys. Semua orang suka. Wah, keren banget. Dia ada Batagor, ada Siomay. Ini lokasinya ini dia deket sama Tokyo 1. Kalau nggak salah kalau sore ini ada kita juga pernah liput bubur, ya. Nah, sebelahnya ini deket RC 18 nih. Ada yang jualan. Siomay dan Batagor SOS. Oh, ada kol gulung, tapi ini kesiangan guys, ini bisa terima pesanan juga tuh ya, nomor teleponnya. Otak-otaknya sisa satu. Duh, ini ada Batagornya, bakso tahu goreng tuh. Dengan bang siapa nih bang namanya? Ya, dengan siapa namanya? Sambas. Sambas. Ya. Sambas. Mantap. Terkenal sih Bang Kumis, Bang karena Kumis. Ada kumisnya. Oh, pantesan tadi itu ada ya. Kumis sedikit tuh. Ah. Kalau di PPK Penabur Bang Kumis. Penabur mana, Pak? Gading Serpong. Oh. Ini keluar Gading Serpong, Penabur PPK. Kalau di sini jam berapa aja? Di sini jam 7 sampai jam 1. Jam 7 sampai jam 1. Nah, dulunya jagangnya memang di Penabur yang di Gading Serpong. Betul. Tapi sekarang kan karena sekolah libur berarti pindah kemari. Pindah kemari. Memang kalau total jualannya udah berapa lama? Di Penabur 18 tahun. Set 18 tahun guys. Dari belum berbulu sekarang udah berbulu. Apanya berbulu? Kumisnya? Ya. Oh, bisa mantep banget. 15.000 isi 5. Wah, tuh ada yang beli juga tuh guys. 15.000 isi 5. Saya otak-otak apa motornya aja? Ya, tinggal satu. Otak-otak yang udah dibeli guys. Tadi udah gua incer padahal tuh. Iya. Gak apa-apa buat. Oke. Pokoknya jajan Batagor di sini mah banyak khasiatnya. Oh gitu, kenapa tuh? Ya, jajan Batagor dijamin duit irit, otak cerdas, badan langsing, kulit halus. Oh gitu, artinya tuh ya? Asik itu artinya, iya. Anak-anak Penabur pada cerdas, makan Batagor terus. Ini 15.000 berarti isinya? 5 biji. Mau campur siomay, mau campur apa kek, yang penting 5 biji. Otak-otaknya favorit. Tapi kalau ngambil 7, 20. Ambil 7, 20. 7 kan 21, 20 saja. Oke, thank you ya. Oh iya. Bukan thank you tapi thank you. Orang Sunda mah pakai A. Oh iya gitu ya. Namanya juga Asep, Sambas kan orang Sunda tuh. Jadi total 18 tahun di Penabur. Setahun 2000 di sini? Di sini baru setahun lah jalan. Oh, jadi 19 tahun ya. Iya, pas COVID aja. Oh. Bingung cari lapak, dapat di sini. Jadi karena dulunya di Penabur guys, komen yang kenal sama Batagor Kumis bilangnya. Habis ini udah jam 1 udah enggak jualan lagi udah, dia. Udah beres. Jadi pasar 8 sih udah jam 1 itu udah sepi. Oh, jadi jam 7 sampai jam 1 ya. Paling lama jam setengah 2 lah paling lama. Sampai enggak muat ya. Enggak muat, guys. Nih bumbu kacang ini. Dulu waktu di Penabur sehari bisa berapa? Ini nih, hitungan ya. Ya, di Penabur sama sini sih sebenarnya sih enggak jauh beda. Soalnya kalau di sekolah kan tetap tetap udah pasti kalau pasar kan tinggal tetap pengunjung yang mau makan kayak gini Batagor. Sabtu minggu rame pengunjung, rame pembeli gitu. Hari biasa kurang pengunjung, kurang pembeli gitu. Kalau sekarang udah pasti. Oh, ini bawahnya jadi segini habis sudah nih tadi udah nambah. Oh, udah nambah kalau Sabtu minggu udah nambah. Ini lihat jam dulu kalau kira memungkinkan telepon lagi, kalau nggak mungkin nggak gitu. Ini berdua nih Batagor 3. Udah 7, 20. Ini somay ini. Tadi makan ada pare. Kalau juga banyak kok tinggal segini lagi. Somaynya 2, tahunya 1 boleh. Baru 6. Ya, satu lagi.
bisa, mau somai sama batagor atau batagor semua. Segini 20 nih guys, banyak itu. Lumayan, tolong bikin 20. Rasanya di bumbu kacang ini. Tadi motonya apa? Makan batagor gimana? Jajan batagor dijamin duit irit, otak cerdas, badan langsing, kulit halus. Oh, nah, guys, bisa bikin kulit halus. Saya bikinin 20.000 aja. Oh, ini ya batagornya berapa? 3. 3 aja. Nah, siapa tahu cocokan, tergantung cocok-cocokan makanan ya. Juga. Pokoknya nanti kalau mau kemari cari somai batagor SOS Bang Kumis di blog. Ada di Grab. Di Grab ada ya? Grab, GoFood. Ada, Gojek aja. Oh, di Grab sama GoFood. Sama ada Bang Kumisnya, SOS Bang Kumis. Oh, SOS Bang Kumis. Mm-hmm. Silakan mampir kemari. Pokoknya dekat ATM Center Pasar 8 ya. Iya. Jam setiap hari tapi kan? Setiap hari tanpa libur. Tanpa libur. Nah, ini biasanya alumni Penabur SMP SD atau di Penabur? Depan SD-nya. SD-nya, SD. Depan TK. Nih, somai boleh. Kol boleh. Berapa lagi jadinya? Tahu. Satu lagi? Satu lagi. Somai lagi aja. Oke. Ini 20.000 jadi isinya 7. Bisa terima pesanan ya buat acara-acara bisa, gitu ya. Ya bisa. Nomornya di bawah yang tadi itu ya. Itu nomor anak. Oh, nomor anak. Nomornya kalau hubungin Pak Kumis gimana? Iya, ada 083 lupa dicantumin. Berapa? 08 777 1787 1787 495 495. Komen di bawah yang suka makan batagornya SOS Mas Kumis. Aduh. Apa tuh? Sambel? Sambel mau? Oh, boleh, boleh. Oke. Sambelnya sampai habis, guys. Iya. Biasanya Mas Kumis sendiri yang layanin atau anak? Sendiri. Sendiri ya. Ini enggak ada cabang lagi? Di Gading. Gadingnya di mana cabangnya? Di depan Polsek. Polsek Polsek Kelapa 2. Ada, itu ada, anak. Gerobakan sama. Anak juga itu, bukan? Anak itu anak. Oh, jadi di Polsek Gading Kelapa 2 ya. Nah, itu jam berapa di sana? Sono jam 9. Jam 9. Jam 9 pagi. Sampai lebih pagi. Lebih siang apa ya, ini sore ya. Iya, nyampainya jam 6. Oke. Okay. Sip, 20.000 ya. Oke. Okay. Sisa kembalinya buat Kumis saja. Ya. Makasih ya. Apa? Oke. Okay. Ya, tahu ya. Tadi apa? Motonya? Jajan batagor dijamin duit irit, otak cerdas, badan langsing, kulit halus. Kulit halus, guys. Semoga nanti kulit gue bisa halus makanin. Oke, sukses terus ya. Nih guys, gerobaknya nih. Tuh. Mantap. Entar kita cobain, guys. Bumbu kacang ya, guys. Tuh. Bumbu kacangnya. Nih batagor SOS. Mantep banget. Tuh. Jangan lupa, guys, jeruk. Peresnya sick banget deh. Wah, wangi, guys. Ya, ini batagornya menurut gue mantep banget. Porsinya juga menurut gue oke nih, harganya 20.000. Gue campur sama siomay, guys. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Ini dia tuh batagor, makan. Batagornya oke lah, bumbunya juga mantap. Somanya, guys, makan. 18 tahun jualan batagor di Penabur Gading Serpong. Ini enak juga somanya ya, ini ada kolnya. Ya. Makan, guys. Hmm.
Ini ada tahunya. Loh, ya. Ini dia batagornya. Batagor SOS. Gue lanjutin makan, nanti semua informasi lengkap gue akan cantumkan di deskripsi, guys. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat kuliner.